John, fish on game, fish on. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada sahabat-sahabatku sekalian. Okay gang, so hari ni seperti biasa, hari minggu lagi gang. Dan hari ni aku bergerak solo. Dan hari ni aku turun dekat Kelong gang. Hari ni aku seorang je lah gang. So sahabat-sahabatku ini dia agak busy. Dan hari ni kita turun seorang. Macam mana pun on lah, tak ada masalah kita gang. Okay gang, so hari ni aku di atas Kelong RM RM20 gang. So Kelong ni selalu juga aku main. Sebab kalau kata just nak santai-santai, memang aku turun je Kelong ni gang. Sebab Kelong ni pun dekat jalan rumah aku. Dan bagi aku hari ni, aku tak ada nak target ikan apa pun. So just santai-santai, kalau ada rezeki aku, insyaAllah lah gang. Okay gang, jom aku dah nak start mancing dah gang. So sebelum tu, jangan lupa subscribe channel aku, like dan komen. InsyaAllah kita jumpa satgi gang, satgi. Stay tune, harap hari ni ada rezeki aku gang. Bye, assalamualaikum. Okay gang, so aku dah sampai. Aku try pakai rantai hidup, tengok gang. Tengok rantai hidup. Rakyat baru tengah pasang ni. Walaupun aku main agak lewat dah, kalau ni tak lebih 10 lah gang. Tapi kita try. Aku baru sampai, tengok tadi abang tu depan tu dah naik GT gang. Okay, kita try tengok macam mana. Ya, tolak belah ni ke? Oh. Tu boleh bang. Ni jangan. Tolak belah ni. Kita main dekat ni dulu geng. Okay gang, aku tahan dulu kat sini satu. Kita tengok lagi. Okay gang, rod yang kedua dah hidup kok. Okay, rod ni hidup. Okay, aku try baling kat luar tengok ni. Bismillahirrahmanirrahim. Bayak tengah duk pasang. Harap dia lalu depan mulut ikan. Kut lalu depan mulut ikan, dia ngap kan. Okay, aku tahan dua rod. Saya ikut update balik gang. Pak Long ni seraiki gang. Pak Long ni seraiki. Oh, ikan kita naik dah. Ni ikan bok naik ikan kita. Ikan bok cukup mau ikan kita ni. Dia cukup minat. Kedak oh ikan kita ni. Oh, risai kat ikan kita ni gang. Duri dia jaga. Dia main ikan kita ni. Saya kira ikan kita ni. Pak Long ni boleh. Abang ni boleh keluar.
rezeki. Yang lompat-lompat tu yang dari pak kenal tangan. Oh, nampak tengok. Hasil Pak Long ni hari ni. Kita baru main je. Pak Long ni dah naik tu. Jenahak ada. Sembilang ada. Ikan apa tu? Duri. Oh, ikan duri pula. Oh, lepas tu dia naikkan kitang pak. Kita baru sampai nak mengai. Pak Long ni dah naik kan. Rezeki dia. Sembilang sahih tu. Bilang mulut minyak lah buat kari. Nak pori. Mantap orang. Bilang ni dia. Oh, nampak tengok geng. Kau baru main lah Pak Long ni panik kena hak lah. Sembilang pun dah. Haa, tu dia tu. Hitang buat sekali. Rezeki dia. Fish on. Allah, terkelucut. Aduh. Ikan apa tak tahu. Lucut tak, geng. Ui. Sayang. Tak ada rezeki. Hei. Ikan apa tak tahu, geng. Tak ada rezeki, geng. Lekat dah tadi. Aduh, terkeluar pula. Okay, aku pakai udang pompang, geng. Udang ni kecil sikit. Ikan apa tak tahu tadi. Tapi dia makan. Try lain. Try lain. Kok ada rezeki je. Tak ada rezeki kan. Geng. Oh, abang ni balik caru lah. Caru mau masuk ke tu. Dia tekoh dia ada. Tekoh ada dia nampak dia makan. Udang kopek eh. Berapa puluh? 23 mata. 23 Boleh rezeki. Rezeki. Oh, ikan ni pergi ke apa? Ikan kapas kan? Kapas kan? Kapas ni tarik je. Tak ada kapas yang tarik syok. Hai, serak ni ikan apa ni? Ha? Ha, ikan apa ke? Oh, ikan apa? Ha? Kenduri? Dekat tepi wah. Ha? Tu yang main mengiring pelik eh. Apa? Janji serait. Mon makan sekok. Regat. GT lagi wah. Ha? Hai, makan lagi, serai lagi.
Oh, MJ. Anak MJ. Oh, rezeki, rezeki bang. Lepas lauk, lepas lauk lah, lepas lauk. Abang dah dapat 2 ekor lah kan. Tadi dia nak naik GT. Lepas tu dia nak anak MJ. Rezeki dia hari ni. Yeah, fish on again. Fish on again. Fish on. Fish on again. Fish on again. Fish on again. Yeah. Oh, baby betul ini. Baby betul ya, gang. Baby jenah AKA tanda. Apa tengok? Oh, kecilnya. Kecil sungguh. Hey. Desen aku, gang. Kau tengok saiz. Kau pergi besar sikit. Kau pergi besar sikit. Kau pergi besar sikit. Aduh, kecil cukup. Tak padan dengan desain. Aduh. Tapi dia telan lah, geng. Kena buka dulu. Ok, geng. Kau tengok. Udang ada dalam mulut dah. Nampak. Baby jenah. Hmm, tak besar mana. So, aku lepas balik. Bagi dia membesar lagi, geng. Okay. Geng, dia dah warna balik lah. Okay. Semoga dia membesar. Main lah yang besar sikit. Boleh lebih kat aku. Baby jenah. Oh. Okay. Udang pompang ni. Kita try sekali lagi. Meh-meh tadi dah baby jenah, main mak jenah pula. Bismillahirrahmanirrahim. Main mak jenah pula. Tadi bagi baby. Panggil mak, pergi panggil mak meh. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sahabat-sahabat aku sekalian. Okay, geng. So, tamatlah sesi mancing aku hari ni di atas Kelong, geng. Dan hari ni, aduh. Hari ni nampaknya rezeki aku tak banyak, geng. Bukan kata tak banyak. So, tak berapa ada. Nah, so, aku hanya berjaya strike ready. Anak jenah ya, sekor. Aku pun tak tahu pasal apa hari ni. Maybe ayak hari ni memang ayak besar ni. Ayak besar, ayak dan laju sangat-sangat. Ada 2-3 kali makan tapi tak lekat. So yang hanya sempat strike hari ni anak jenah sekok saja. Walaupun tadi abang di depan aku tu dia dapat juga GT saiz kat anggaran dekat 1 kilo. So yang Pak Long yang kebetulan share kelong aku tadi tu dia pun dapat naik ikan jenah, tapi jenah tu yang malam tadi. Tapi ikan gurut-gurut semua tu adalah ikan kecil-kecil tadi. Tapi itulah hari ni maybe ikan tak berapa nak mau rancak sebab ayak dah terlampau laju. Sebab aku tanya Pak Long yang dapat GT tu pun sebab dia memang kaki GT kat situ. Dia memang selalu main, mengai dan dia memang selalu dapat ikan GT kat situ. Dan dia pun kata hari ni ikan tak apa nak makan. So maybe betul lah kot. Apapun rezeki di tangan Allah Ta'ala, geng. Kita hanya mampu mencuba, mencuba, mencuba. Sebab apa, kadang-kadang kita tak semestinya kita main mengai sekali dua tak dapat ikan, kita terus kata pot tu ikan tak ada kan. Tapi maybe rezeki kita hari tu ataupun ayak tak apa elok dan rezeki kita pun kurang itu, geng. Dan maybe nanti aku akan repeat pot ni dan insyaAllah mana tahu satu hari nanti akan gasak juga, geng. Okay, geng. So aku ingat tamatlah sesi video aku untuk kali ni dan insyaAllah aku akan repeat lagi kelong ni macam mana pun. Okay, geng. Kita jumpa lagi dalam next video. Sebelum tu, jangan lupa subscribe channel aku, like dan komen. InsyaAllah kita jumpa dalam next video, geng. Bye. Assalamualaikum.